aku bukan orang yang baik, tapi aku selalu berusaha buat yang namanya tanggung jawab sama ibu kandung aku. Tapi seberapa pun yang aku kasih selalu kurang. Dan itu terjadi sejak aku sama papahnya anak aku. Papahnya anak aku tahu banget kalau boleh dia mau buka suara. Kalian boleh tanya ke papahnya anak aku bagaimana ibu kandung aku. Dan dulu juga papahnya anak aku juga pernah bilang salah satu alasan kita bercerai pun karena apa. Bagaimana? Maaf mungkin sebenarnya ada apa sampai akhirnya mamaku mau respon dan mau buka suara tentang. Karena aku tegur mama kemarin pas waktu itu kan ada mama WhatsAppin Vicky dan itu waktu pas WhatsAppnya itu pas aku sebelum aku cerai gitu. Sekarang aku nggak takut. Aku bilang sebenarnya aku tahu pihak sana mau menghancurkan aku. Silahkan hancurkan aku. Tapi aku di sini berani ngomong sebenarnya. Kalian mau hancurkan aku silahkan. Tapi masyarakat yang tahu. Dan sekarang untuk menggunakan mamaku yang sedang sakit, silahkan. Kalau mau bilang katanya karena mamaku lagi sakit aku nggak perhatiin mamaku, silahkan. Tapi aku punya bukti juga. Aku bukan anak yang durhaka. Mama bilang katanya mama nggak pernah minta apapun dari aku. Tapi tiap bulan mama selalu bilang seperti ini. Setiap bulan. Kani listrik BPJS bayar. Ini setiap bulan. Ini bulannya lagi. Jangan lupa bayar listrik. Ini yang gak pernah bilang minta apa-apa. Dan untuk bayar, maaf, bayar pembantu pun aku. Ini lagi. Listrik rumah tolong kirim lagi, Ma. Ini aku bayar lagi. Ini yang namanya gak pernah minta apa-apa. Walaupun mungkin aku ini cuma listrik karena waktu itu Vicky ngasih uang bulanan. Tapi untuk pembantu, segala macam itu dari aku. Dan sekarang, semua dari aku. Seorang Vicky Prastio ngasih uang ke mamaku kemarin 2.500.000 udah disebar ke sana sini. Aku enggak. Enggak. Waktu mama masih sehat. Nih. Banyak aku ngomong. Nih. Pun ada lagi bukti kalau aku ngasih ke mama aku. Apakah harus seperti ini gitu aku ngasih tahu semuanya? Boleh kan aku tuh sekarang mama lagi sakit, aku sampai aku ini yang aku nanya ke saudara aku namanya Celina. Katanya mau cari pembantunya. Ya Ce buat mama. Dah. Aku nanyain dari hari apa? Udah dapat Ce pembantunya belum Ran, orangnya dari pulang kampung ini lagi cari lagi tolong ya Ce. Tadi pun aku tanya lagi ya udah Ce udah ada belum, aku cariin pembantu buat mama gitu. Jadi bukan aku lepas tangan gitu loh. Tapi sebenarnya hubungan sama mama gimana sih Ran? Rani uang tolong ditransfer sekarang aja, mama perlu untuk bayar-bayar tolong bla 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 bla. Ini namanya nggak pernah minta. Ada lagi itu aja ya. Nah, ntar ya. Ini bukti lagi aku ngasih segala macam aku ngasih. Rani, mama pesen kacang mede, tolong ditransfer ke ya BCA. Mama sampai pesen kacang aja itu harus aku yang transfer. Tuh. Ini masalah hal kecil ya, maaf banget mama, aku harus ngomong karena mama di sini udah jatuhin aku juga. Mama perlu cash 500.000, walaupun sedikit ya, 1,5 juta yang dia bilang ternyata untuk bayar aku kasih tuh lagi. Semua mau aku kasih nih, tolong bawain garam ya Neng sama gelas kecil. Ini mama yang foto, aku ketiduran saat nungguin mama aku di rumah sakit, aku capek. Ini yang namanya aku gak ngurusin ibu kandung aku. Karina, mungkin sifat mama yang sekarang itu berubahnya setelah Kak Karina
menikah dengan dari dulu dari zaman masih papanya anak aku. Neng, tolongin update kamar mama ya. Aku coba upgrade kamar mama aku. Mama nanyain tuh bayar apa, terserah untuk bayar apa aku kasih ke mama. Tanpa aku, tanpa harus ada apa-apa aku kasih, aku kasih. Ini bukti transferan semua. Apalagi mama menyebut Kalina anak durhaka, anak yang tidak memperhatikan sama orang tua. Itu apa, atas dasar apa sih mama seperti itu kau? Karena aku jarang nengokin dia. Kenapa aku jarang nengokin dia? Aku selalu berantem sama mama. Aku gak mau ribut, aku udah capek gitu loh. Aku udah capek, hidup aku aja sendiri. Aku gak, aku semua, semuanya tuh serba sendiri gitu. Bener-bener hidup aku sendiri. Mama ada aku. Aku hanya siapa? Anak aku masih kecil. Mama, dengan adanya permasalahan ini, mama sudah mendengar mungkin dengan pembicaraan, dengan adanya permasalahan kamu dibilang yang apa, video musuh. Mama nggak peduli. Mama nggak peduli, bahkan mama sekarang juga malam dia mau jumpa pers kan. Dia mau jumpa pers, dia mau ngomong banyak tentang aku, yang mengatain aku silakan. Nggak apa-apa. Biar masyarakat yang nilai. Iya, mamaku di rumah, mamaku di rumah nggak bisa jalan. Tadi dengar sendiri kan. Ambulans apa segala macam, Omen saksinya. Omen yang tahu. Omen tahu dalam keadaan sakit aja mama saya juga masih jelekin saya kan, Mat. Dalam keadaan sakit masih jelekin aku. Aku salah apa? Satu, Ma, sebutin satu aja, gak usah banyak masalah. Aku apa sebagai anak, aku juga gak minta dilahirin loh. Aku bukan jual tangisan, demi Allah bukan jual tangisan, enggak. Kalina, ini juga jadi mama merasa, kamu merasa gak mama kayak dimanfaatin dari pihak sana, dari pihak bisa mana? Bisa jadi, silahkan. Untuk kamu, Vicky Prasetyo, kalau kamu mau menjatuhkan saya, silahkan. Tapi saya bicara semua yang saya ungkapin tentang masalah yang kemarin kamu dendam banget sama saya, itu pada kenyataannya. Kalau kamu gak mau mengakui, berarti kamu gak mau mengakui anak kamu. Tuh. Dan saya gak pernah menjelekkan kamu, tapi kamu yang selalu mencoba menjelekkan saya. Dan saya tidak pernah mau punya musuh. Demi Allah, saya gak pernah mau punya musuh. Beda sama kamu. Kalau kamu punya musuh, jangan libatkan saya. Kalau kamu bersekutu dengan ibu kandung saya, silahkan. Bagus. Saya bebas. Tapi tiap bulan tetap saya masih kasih ke ibu saya. Kamu masih mau ngasih ke ibu saya, itu rezekinya ibu saya. Alhamdulillah. Saya bebas dalam arti apa? Saya bebas dari semua yang namanya saya tuh selama ini nutupin bagaimana perilaku ibu kandung saya sendiri. Gitu. Oh men, orang lain gak ada darah setetes pun sama saya. Oh men aja ngerasain bagaimana sikap ibu kandung saya. Dan tuh banyak, dan tadi saya nelfon dua tante saya, mereka gak sedarah. Tapi mereka tahu bagaimana lelahnya saya sebagai anak.